Halo. Halo, selamat pagi, Mas Kenny. Selamat pagi. Saya ingin tanya langsung sebenarnya apa penyebab dari anjing bisa menyerang manusia, apalagi kalau di sini kita bicara mengenai pemilik dari anjing ini. Mengenai kasus yang kemarin ini ya. Saya sudah apa, Mas Kenny? Juga di beberapa media. Kalau menurut saya dari apa namanya anjing itu menggigit itu sebenarnya hanya karena semacam apa saya bilang kaget ya, karena kalau saya baca mainan anaknya jatuh ke kandang ya atau sekitar kandang, anak itu mencoba mengambil dan anjing itu kaget, dan itu biasa wajar. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai anjing jenis pitbull, banyak mungkin yang bilang anjing ini harus diwaspadai. Apakah benar anjing pitbull ini memang memiliki apa ya sesuatu yang spesial gitu sehingga harus diwaspadai? Sebenarnya enggak juga sih ya, karena kalau saya lebih suka lihat anjing itu atau menilai anjing itu dari individunya masing-masing sih. Misalkan seekor anjing kecil aja, misalkan anjing apalah gitu ya, itu juga bisa gigit orang atau misalkan menyerang pemiliknya sendiri, bisa aja. Jadi masing-masing tergantung dari individunya, tergantung cara penanganannya, tergantung cara melatih, terus apa namanya bersosialisasinya juga gitu. Kalau untuk jenis anjing pitbull sendiri, Mas Kenny, apakah memang ada pelatihan khusus ataukah memang ada kandang khusus kalau memang harus kandang, seperti apa? Pelatihan khusus pasti ada. Misalkan di pitbull ini kan ada sport-sportnya juga, kayak saya juga dulu juga ngelatih pitbull di kepatuhan, juga di proteksi. Nah, kalau soal di kandang atau nggak di kandang itu kembali ke pemiliknya. Kalau misalkan yakin anjingnya baik-baik aja sama orang, ya silakan. Misalkan dia nggak mau di kandang, tapi tetap harus ada pengawasan, karena kan kita nggak bisa percaya 100% ya sama anjing. Kadang-kadang ada naluri tanda kutip binatangannya dia itu keluar misalkan. Oke, dan juga Mas Kenny, tentunya kalau kita melihat jenis anjing seperti pitbull ini kan mempunyai kekuatan yang besar ya. Dia mempunyai stamina atau mungkin energi yang lumayan banyak. Kalau misalnya kita mempunyai anjing yang seperti jenis pitbull ini, seperti apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin tipsnya sendiri agar mereka juga tidak tiba-tiba menyerang seperti itu, Mas Kenny? Yang pastinya pertama, bagaimana si pemilik anjing menjadi apa ya bilangnya, the leader-nya lah ya. Kedua juga kepatuhan itu harus diajarin ke anjing. Karena di dunia anjing kan gak cuma sekedar melarang anjing dengan perintah no gitu kan, tapi juga harus banyak beberapa kepatuhan-kepatuhan yang harus dia pahami, at least behavior-nya atau lebih behave lah kita bilang nantinya. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat dari kondisi mungkin emosional dari anjing ini, apakah kita bisa mendeteksi jika anjing ini memang tidak stabil begitu? Bisa, Mbak. Dari mungkin dari apa namanya bulunya, misalkan saat dia lagi ada suatu tanda-tanda agresinya dia, bulu tengkuknya naik. Lalu mungkin ada beberapa anjing defense yang ekornya mungkin sedikit masuk ke dalam. Nah, itu sudah salah satu tanda-tanda juga. Bahkan mungkin kadang ada anjing yang ekornya goyang yang kita pikir happy, sebenarnya juga bisa nyerang gitu loh. Oke, baiklah. Baik, terima kasih banyak Mas Kenny Rao, instruktur anjing Blackface, ya, sama-sama, atas waktunya.